Tempuan politik dijangka akan mendominasi sepanjang minggu hadapan dalam bentuk liputan media, dan kita melihat kepada perkara dan juga perkembangan yang berlaku sejak semalam lagi, iaitu penawaran yang ditawarkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, 7 tawaran keseluruhannya, dan juga mewujudkan pelbagai reaksi daripada pihak pembangkang dan juga ahli-ahli politik yang berkaitan, dan juga sudah pasti sebahagian besarnya menolak perkara tersebut. Ada juga yang mencadangkan bahawa ia perlu dipertimbangkan untuk melihat kepada kestabilan politik yang diperlukan pada saat-saat getir pada ketika ini. Itu persoalan yang ditimbulkan, dan ini adalah fokus minggu depan. Kita melihat kepada apakah yang akan menjadi tumpuan sepanjang minggu hadapan dan akan membentuk dan juga mencorak bagaimana kita membawa pemberitaan dan juga penceritaan sepanjang minggu hadapan. Saya Najib Arif. Pada jam ini saya akan bersama dengan seorang penganalisis politik, Saudara Mujibur Abdul Muiz, yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Saudara Mujibur. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Kita melihat bahawa perkembangan politik ini adalah sesuatu yang mungkin kita boleh jangkakan, kerana kita melihat kepada titik tolaknya, iaitu perjalanan perkembangan politik tanah air itu sendiri. Bagaimana itu kita melihat tawaran Perdana Menteri, 7 tawaran itu, reaksinya sudah pun kita perolehi. Namun dalam konteks politik semasa, di mana apa yang disifatkan oleh Perdana Menteri, tidak ada seorang pun yang mempunyai majoriti pada ketika ini. Kalau kita baca angka-angkanya pun, dengan tidak menggabungkan sokongan-sokongan sebagai contoh, mungkin benar tidak ada yang mempunyai majoriti pada ketika ini. Bagaimana itu kita membaca bahawa tawaran ini, adakah ini yang terbaik untuk kestabilan politik Malaysia, ataupun bagaimana pada pandangan Saudara Mujibur? Baik, terima kasih Najib. Saya berpendapat begini, soal majoriti ataupun tidak itu sepatutnya dipulangkan kepada parlimen. Kerana kalau kita menganggap sebagai pemimpin yang mendukung keluhuran perlembagaan, persoalan ada majoriti atau tidak majoriti selepas tidak menjadi Perdana Menteri itu bukan persoalannya, kerana itu adalah tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk menentukannya. Jadi yang saya lihat ini adalah sebagai sebuah kerajaan, dia harus play by the rule, menghormati prinsip demokrasi, iaitu sebagai kerajaan ataupun lebih tepat lagi sebagai Perdana Menteri, beliau perlu ada legitimasi atau keabsahan, iaitu ada sejumlah majoriti yang diperlukan bagi mengekalkan kerajaan dan juga posisinya sebagai ketua kerajaan. Jadi ini prinsip yang dihormati. Kita tidak perlu sampai ke tahap memikirkan bahawa siapa yang ada majoriti, kalau lepas saya siapa pun tidak ada majoriti, itu adalah satu perkara yang lain. Kerana barangkali pakatan selepas itu boleh dilakukan. Seperti mana yang kita faham, ada prinsip confidence and supply yang membolehkan ada satu kerajaan dibentuk, dan juga barangkali selepas itu tawar-menawar seperti mana yang juga Perdana Menteri tawarkan secara langsung di baru-baru ini juga boleh berlaku. Jadi inilah yang sepatutnya dipikirkan. Dalam konteks politik, saya nampak ini satu perkara yang positif apabila kerajaan sudah bersedia untuk bekerjasama. Cumanya saya juga melihat barangkali tindakan ini sudah terlalu lambat, ya, kerana bunga-bunga kepada perlunya kerjasama yang erat ini sudah berlaku. Kalau kita tengok dalam konteks UMNO contohnya, ketidakpuas hatian UMNO bermula daripada kerjasama di peringkat negeri, dan juga ketika pilihan raya di negeri Sabah, itu boleh diselesaikan kalau adanya persefahaman dan perbincangan yang erat. Tetapi perkara itu nampaknya tidak berapa diendahkan oleh pimpinan tertinggi Perikatan Nasional, dengan kelihatan begitu mengesampingkan mereka-mereka yang tidak bersama di dalam kerajaan Perikatan Nasional, dan akhirnya mereka mengambil tindakan untuk keluar daripada ini kerana kepentingan dan kekuatan Perikatan Nasional itu terletak pada UMNO yang memiliki sejumlah kursi yang besar. Jadi kalau ini berlaku, maka barangkali sudah tidak ada jalan untuk berpatah baliklah dalam keadaan sekarang. Saudara Mujibur, kuncinya adalah kita mencari kestabilan politik. Mari kita membawa kepada perkiraan nombor untuk sokongan sebagai contoh. Mungkin tidak secara tepatnya, tapi secara bayangan dan juga secara apa yang kita saksikan secara terbukanya, open secret. Kita melihat bahawa mungkin sokongan parti pejuang itu tidak kepada
KAM Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai contoh, cluster, court cluster sebagai contoh, dan juga kita melihat bahawa DAP sudah pasti tidak tidak ataupun KAM Ahmad Zahid Hamidi ini tidak akan bekerjasama dengan DAP ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini apa diperkatakan oleh Presiden UMNO sendiri. Kita melihat juga bahawa sokongan parti-parti pemerintah di Sarawak sudah pasti tidak terarah kepada DAP, sekiranya kita melihat kepada PH ingin menguasai kembali Putrajaya. Bagaimana untuk kita mencongak perkiraan ini supaya pada akhirnya kita ada kepimpinan yang stabil dari segi majoriti untuk pembuatan dasar? Ya, saya bersetuju. Barangkali itulah perkiraan yang kita lihat kalau kita mengambil fraction yang membentuk kekuatan kerusi yang ada di parlimen sekarang. Memang barangkali dalam pertimbangan semua pihak, perkara ini agak sukar berlaku. Tetapi saya berpendapat kepentingan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dalam menentukan siapa yang barangkali diangkat Perdana Menteri, tokoh itu perlu ada sedikit kekuatan dan juga pengaruh bagi membolehkan perkara-perkara yang itu tadi itu dirungkaikan dengan baik. Kerana kita melihat dalam konteks kerjasama politik ini sentiasa dinamik, dia sentiasa boleh diletakkan dalam keadaan yang terbuka berdasarkan keadaan. Ya, walaupun kita kata di dalam politik itu ramai musuh, tetapi tidak ada yang dikatakan sebagai permanent enemy ataupun musuh yang kekal. Jadi dalam konteks ini barangkali boleh mencari seorang tokoh yang barangkali mampu menenangkan. Ada pendapat bahawa tokoh-tokoh seperti Tengku Razali contohnya barangkali boleh diletakkan sebagai orang ini, kerana orang ini adalah disenangi oleh semua pihak, dihormati kerana satu tokoh yang berpengalaman, juga berpengaruh dan bersih dari segala-galanya. Mengapa tidak diletakkan beliau dan meletakkan kepentingan negara berbanding dengan lain. Cuma itulah dalam keadaan sekarang, kita juga harus melihat sejauh mana setiap ahli politik itu mempunyai jiwa besar meletakkan negara di depan. Dan saya rasa kalau kita melihat daripada apa yang berlaku dan kita pula terikut, kita tidak nampak ini berlaku kerana jelas setiap ahli politik mempertahankan pendirian masing-masing, yang saya lihat menjauhi daripada apa yang sepatutnya, iaitu mempertahankan dan juga mendahulukan kepentingan negara. Bagaimana UMNO sendiri telah memperlihatkan ada pecahan dua, begitu juga dengan tawaran yang saya rasa lambat selepas Pakatan Harapan sendiri solid untuk mengatakan bahawa Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kepada mereka. Begitu juga dengan parti-parti lain seperti Warisan, Muda, Berjuang yang masih lagi juga tidak mahu melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadikan Perdana Menteri dan juga tetap bergerak tidak mahu menjalinkan kerjasama dengan golongan kleptokrat di dalam barang pembentukan kerajaan. Jadi perkara-perkara inilah yang berkali. Saya rasa kalau kita melihat sebalik nuansa politik, saya tidak nampak yang dikatakan sebagai kerajaan penyatuan dan sebagainya ini boleh berlaku kalau masing-masing masih lagi bertegas untuk mempertahankan prinsip dan juga kepentingan politik masing-masing. Bermakna, Saudara Mujibu, kalau kita melihat bahawa seandainya kita memberikan andaian pertukaran kerajaan itu berlaku sebagai contoh, pada akhirnya kerajaan baharu juga harus berusaha melipat gandakan usaha untuk mengumpulkan majoriti mereka. Dan ini juga melibatkan timbal balik, rundingan dan sebagainya. Bagaimana ini berbeza dengan apa ditawarkan oleh Perikatan Nasional sebagai contoh? Ya, berbeza. Kerana kalau kita lihat Perikatan Nasional menawarkan penawaran itu bagi saya secara peribadi agak lambat. Dan juga penawaran itu dibuat secara mengejut. Kerana apa yang ditawarkan tujuh itu sebenarnya bukanlah satu tawaran yang saya rasa tawaran yang baru. Seperti mana kata mengupayakan undi 18, itu sudah diberikan di parlimen. Begitu juga dengan rang undang-undang parti dan sebagainya. Dan yang lebih teruk lagi memberikan saraan dan juga gaji yang setara Menteri Kanan kepada Ketua Pembangkang, yang bagi saya sepatutnya sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, ini antara perkara yang sepatutnya tidak perlu ditawarkan tetapi dilakukan. Kerana kalau kerajaan lakukan tanpa perlu menawarkan, barangkali pun akan memberikan legitimasi dan juga melembutkan hati politik pembangkang
yang saya rasa ada juga yang barangkali boleh bersetuju dengan tindakan kerajaan tanpa perlu ditawarkan apa-apa. Memang saya setuju dengan pendapat Najib bahawa tidak ada pun perbezaan, kerana itulah politik yang ditawarkan itu memang barangkali boleh dilihat sebagai satu rasuah politik. Tetapi cara menawar itu dan juga kerajaan itu sendiri perlu memastikan tawaran itu tidaklah dilihat sebagai satu tawaran yang dibuat yang terbesar. Dan penawaran itu juga perlu dilihat sebagai ikhlas dan juga dia selaras dengan hasrat setiap ahli politik yang mahukan satu reformasi perubahan dalam perjalanan dan sistem demokrasi negara. Tetapi kalau melakukan ia dalam keadaan majoriti itu masih jelas tidak ada, dia dilakukan dengan begitu sebetulnya. Tapi teruk lagi tawaran yang dilakukan itu hanyalah recycle ataupun retakes apa yang telah dirundingkan dan telah dirundingkan. Maka bagi saya ini sesuatu perkara yang bagi saya tidak patut berlaku, dan kita juga tidak menunjukkan contoh yang baik sebagai seorang pemimpin yang dinyatakan berjiwa besar dan ada semangat kenegaraan. Saudara Mujibu, saya berbaki 2 minit lagi untuk perbincangan ini. Kita melihat bahawa keadaan semasa pada ketika ini, keadaan politik semasa pada ketika ini amat berbeza dengan sebelum-sebelum ini. Mungkin sebelum ini kita menyaksikan kerajaan yang kukuh 2/3 dan sebagainya. Kali ini amat berbeza sekali situasi politik semasa negara, dan ini mungkin menuntut langkah-langkah yang tidak pernah kita lakukan sebelum ini. Kerajaan perpaduan sebagai contoh yang tidak terlintas sebelum ini harus dilakukan pada ketika ini. Pada pendapat sesetengah pakar juga melihat bahawa ini kepentingannya pada masa kini. Adakah boleh kita menyifatkan bahawa ahli politik kita pada masa kini sukar untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini pada ketika ini? Adakah mereka tidak dilengkapkan dengan karakter-karakter seperti ini? Baik, kita harus melihat ini dari perspektif siapa yang memainkan politik pada hari ini. Kita harus ingat kebanyakan pergerakan politik yang dimainkan di dalam adegan-adegan politik hari ini dimainkan oleh ahli politik yang sudah berpenggal-penggal lamanya menjadi ahli Dewan Rakyat. Maka mereka ini sudah terbiasa dengan satu kerangka pemikiran yang lama yang tidak berubah selama berpuluh-puluh tahun. Sehinggalah kita merubah kerajaan pada 2018 dan akhirnya dia telah membawa satu landscape yang baru, di mana bagi saya tidak ada masalah dengan itu kerana ini adalah sejajar dengan perubahan zaman. Tetapi kalau pemain politik itu masih lagi terikat dengan skrip yang lama, dengan template yang lama, maka inilah yang kita dapat. Mereka tidak dapat ataupun tidak mampu untuk keluar dari kerangka parti yang lama, ya, yang telah terbiasa dengan majoriti yang absa, ya, yang telah biasa dengan tradisi presiden parti menjadi Perdana Menteri. Ya, siapa yang memegang kepimpinan parti harus menjadi menteri di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri. Ketika ini sudah tidak berlaku dan mustahil sekarang ini untuk berlaku disebabkan majoriti yang dikit, budaya ini tidak boleh dikit, tidak boleh lagi dibuang daripada norma kehidupan semua rakyat, walaupun sebenarnya mereka harus pantas bergerak untuk menuju kepada norma politik baru. Jadi inilah yang perlu dirunungkan. Kalau beginilah pemainnya, ya, apa yang saya sentiasa istilahkan, pintu baru bibir lama, maka kita akan mendengar hawa nafas yang lama, yang sama, dan akhirnya kita terperangkap dan kita tidak boleh bergerak ke arah kerangka politik baru yang lebih berhema, yang lebih matang, yang lebih bekerja sama, yang lebih mendahulukan kepentingan negara berbanding kepentingan politik secara peribadi maupun secara parti. Okey, Saudara Mujibu, terima kasih kerana meluangkan masa pada jam ini. Kita akan melihat perkembangannya sepanjang minggu hadapan. Perkembangan politik ini sudah pasti ini akan membawa kepada perkembangan dari masa ke masa di Astro Awani. Kami sentiasa membawakan, akan kami lengkapkan dan sediakan di laman web kami astroawani.com. Dan selepas ini, kita akan bertindak seketika. Selepas ini, saya nak kembali dan bercakap soal kerana sesi persekolahan secara fizikal belum ada perubahan lagi, akan bermula pada 1 September ini. Ini adalah secara fizikal pada ketika ini PDPR, dan juga ramai yang sudah pun menyuarakan bagaimana untuk mereka menghilangkan kegusaran itu kerana kes masih lagi tinggi, 20,000 setakat hari ini, 20,000 lebih lagi kes, dan juga sebahagian besar dalam institusi pendidikan itu belum pun menerima vaksin. Selepas ini kita bincangkan.
Baik, 1 September ini tarikh yang penting buat kebanyakan rakyat Malaysia, khususnya ibu bapa dan juga pelajar di Malaysia, kerana berdasarkan pengumuman sebelum ini oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa 1 September akan kembalinya pendidikan secara fizikal di sekolah. Persoalan yang timbul pada ketika ini dan juga menjadi kegusaran besar buat ibu bapa iaitu kes masih lagi tinggi dan anak-anak belum menerima vaksin. Sebahagian besar guru juga masih lagi belum menerima vaksin. Sebagai contoh, bagaimanakah persediaan ini akan membolehkan kita membuka sesi persekolahan secara bersemuka dengan kes yang masih lagi tinggi? Sebelum ini pun, apabila kita membuka sekejap sekolah, kita menyaksikan bahawa jangkitan di kalangan pelajar itu berlaku. Jadi ini yang saya ingin fokuskan dan saya ingin bincangkan. Saya nak bersama dengan pensyarah Fakulti Pendidikan UK Dr. Anwar Ahmad yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Anwar. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, untuk menantikan 1 September ini, masih lagi belum ada pengumuman sama ada akan ditangguh ataupun akan dilaksanakan. Jadi kita berpandukan kepada keputusan sebelum ini, 1 September secara fizikalnya akan kembali ke sekolah. Kalau kita melihat rata-rata di media sosial sebagai contoh, ibu bapa menyuarakan bahawa mereka tidak berani menghantar anak ke sekolah kerana kes tinggi. Hari ini saja masih lagi lebih 20,000 kes. Apa yang boleh kita lakukan lagi? Kerana dari segi vaksinasi pelajar untuk 12 tahun hingga 17 tahun itu akan dilaksanakan secara berperingkat. Bagi mereka yang ada penyakit kronik akan diberikan terlebih dahulu sebelum kepada fasa-fasa yang lain dalam jangka usia tersebut. Ini akan memakan masa, sudah pasti kita berdasarkan sejarah pemberian vaksin di Malaysia ini. Bagaimana untuk kita membaca ke semua ini dan apa langkah terbaik sebenarnya, Dr. Anwar? Baik, terima kasih Encik Razi. Yang pertama sekali, kita kena faham bahawa tarikh itu adalah perkara yang kedua, 1 September itu. Saya lihat masyarakat kita sangat tertumpu kepada tarikh tersebut. Pada saya, yang lebih penting adalah kita mesti memastikan bahawa syarat-syarat untuk kita membuka sekolah itu telah selesai kita lunaskan. Misalnya, adakah vaksinasi telah selesai? Misalnya vaksinasi guru, insyaAllah kita akan dapat selesaikan. Tetapi bagaimana dengan vaksinasi ibu bapa? Sebab kita tahu bahawa kumpulan yang akan terkesan apabila sekolah dibuka bukan hanya pelajar, bukan hanya guru, tetapi juga kepada ibu bapa. Itu yang kita risaukan, dan itu juga yang ibu bapa risaukan. Sebab mereka sudah ada pengalaman buruk pada bulan April yang lalu. Apabila KPM membuka sekolah, selepas beberapa minggu kita dapati kadar jangkitan baru meningkat dan akhirnya sekolah ditutup semula. Ini yang kita bimbangkan. Jadi pada saya, tarikh itu boleh jadi pada bila-bila apabila kita sudah bersedia. Pastikan vaksinasi itu diselesaikan dahulu. Ibu bapa telah mendapat vaksinasi, pekerja-pekerja sekolah telah mendapat vaksinasi dan seperti yang telah diumumkan, murid-murid juga telah mendapat vaksinasi terutamanya kepada kumpulan-kumpulan yang berisiko tinggi pada pertengahan September. Jadi kalau semua perkara ini telah selesaikan, barulah diumumkan sekolah akan dibuka. Jadi kepercayaan ibu bapa itu sudah ada, jadi mereka akan menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Dr. Anwar, kalau kita melihat kepada tempoh tersebut, apa yang Dr. Anwar sebutkan bahawa bukan tarikh yang menjadi tumpuan, vaksinasi itu yang menjadi tumpuan. Kita pun tidak tahulah kalau mengikut perkiraan bila akan selesai dan sebagainya, kerana ini sebahagian besar masyarakat bermakna kan perlu kita berikan vaksin dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa jika ini sukar untuk kita laksanakan dalam tempoh yang cepat, fokus seterusnya kita adalah untuk memantapkan lagi PDPR kita. Bukan sahaja dengan memberi gadget dan sebagainya, tapi silibus, cara kita mengajar, apa yang kita ajar kepada pelajar melalui PDPR itu seharusnya berbeza dengan kelas-kelas fizikal. Dan sudah tiba masanya bahawa kajian mendalam pun dilakukan untuk silibus yang bersesuaian PDPR itu dilakukan. Adakah ini masih lagi belum sama-sama lagi idea ini dan juga perlu disegerakan dilakukan untuk mewujudkan silibus yang bersesuaian dengan PDPR? Baik, di peringkat pelaksanaan, selepas hampir 18 bulan kita melaksanakan PDPR ini, daripada sejak bulan April tahun lepas, sebenarnya guru-guru telah mula mahir dengan penggunaan PDPR ini. Kalau kita bandingkan apa yang disebut oleh guru pada tahun lepas berbanding dengan beberapa bulan yang kebelakangan ini, kita dapati mereka lebih positif terhadap pelaksanaan PDPR. Begitu juga dengan ibu bapa. Ibu bapa walaupun dalam keadaan yang sukar, mereka sudah boleh menyesuaikan diri untuk pelaksanaan PDPR. Dan begitu juga dengan anak-anak kita. Jadi walaupun PDPR itu bukanlah kaedah yang paling berkesan berbanding dengan bersemuka,
Tetapi dalam keadaan sekarang ni yang berisiko tinggi, ya, jadi kita masih merasakan PDPR itu adalah pilihan yang terbaik. Jadi apa yang sepatutnya dilakukan oleh KPM dalam proses untuk mengukuhkan ataupun memastikan PDPR ini lebih berkesan adalah untuk meningkatkan kemahiran guru lah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah untuk meningkatkan jaringan internet dan memastikan bahawa internet bukan hanya berada di kawasan bandar ataupun sekitar pinggir bandar tetapi juga sampai ke kawasan pedalaman. Yang ketiganya, kalau kawasan yang tidak ada internet, KPM boleh membantu sekolah untuk menyediakan edaran nota melalui TV pendidikan. Jadi semua kemudahan-kemudahan ini telah ada bersama kita. Sama ada TV pendidikan, internet, juga bantuan-bantuan guru dari segi edaran nota. Kita semua ada infra itu. Cumanya perlu diselaraskan dan dipertingkatkan keberkesanannya. Dari segi usaha guru, penyediaan nota-nota yang lebih baik, program-program TV pendidikan yang lebih baik dan sebagainya. Saya rasa KPM telah melakukan banyak perkara untuk meningkatkan PDPR. Tetapi kita kena teruskan. Sebab selagi vaksinasi tidak diselesaikan, saya fikir PDPR ini masih berfungsi dengan berkesan. Perlu dipertingkatkan. Baik, kita membawa perbincangan ataupun diskusi ini kepada satu benda yang realistik kerana ini melibatkan pelaburan yang besar mungkin dan juga sudah pasti kita dari segi perkiraan untuk pelaburan itu kita melihat bahawa ini harus memberikan kesan untuk jangka masa panjang. Kita faham itulah yang biasanya dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana itu kita melihat bahawa segala pelaburan kerajaan untuk meningkatkan kualiti PDPR ini boleh diterapkan ke dalam sistem pendidikan kita apabila kita kembali secara fizikal kelak, Tuan Wah? Baik. Sebenarnya PDPR ini adalah perkataan yang mungkin terfokus kepada waktu pandemik. Ya. Tetapi istilah yang lebih tepat adalah pendigitalan pendidikan. Ya. Maksudnya kita mesti ada satu program yang lebih besar untuk merealisasikan konsep pendigitalan pendidikan. Sebenarnya negara kita dan juga hampir seluruh negara di dunia, kita memang bercakap soal mendigitalkan pendidikan ini sejak tahun 2010. Kalau kita masih ingat lagi, kita pernah memperkenalkan sekolah bestari. Itu petunjuk awal ataupun langkah awal kita untuk mendigitalkan pendidikan. Tetapi kemudian kita nampaknya tidak begitu berjaya. Mungkin disebabkan oleh pengaruh pembelajaran bersemuka itu lebih kuat dalam budaya pendidikan kita. Tetapi kalau kita lihat di seluruh dunia, pendigitalan pendidikan, pendidikan hybrid, pendidikan cyber goji ini menggunakan kaedah-kaedah cyber ini sangat sangat berlaku dengan pesat. Jadi sama ada kita suka atau tidak, selepas pandemik ini selesai, kita masih perlu meneruskan program-program pendidikan yang kita panggil sebagai PDPR itu ataupun hybrid. Jadi kita tidak akan membuang wang rakyat ataupun wang negara semata-mata kalau kita katakan kalau mengukuhkan PDPR itu untuk sementara waktu. Sebenarnya PDPR itu akan berterusan dalam sistem pendidikan kita. Dia akan menjadi hybrid di mana anak-anak kita akan menggunakan peranti, internet dan sebagainya untuk pembelajaran mereka di sekolah dan juga di rumah. Jadi saya fikir plan pembangunan atau plan untuk kita memulihkan semula sistem pendidikan negara kita akibat pandemik ini harus memasukkan agenda pendigitalan ini sebagai salah satu agenda utama. Okey, Dr. Anwar, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Kita mengulas tentang pembukaan sekolah pada 1 September. Tetapi bukan itu sahaja, bukan tarikh itu yang kita bincangkan. Tapi kita melihat bagaimana untuk kita memastikan bahawa satu, pelajar dan juga isi sekolah, guru dan sebagainya selamat. Dan juga ini menuntut bahawa vaksinasi itu dilaksanakan bukan sahaja kepada pelajar, bukan sahaja kepada guru. Kepada ibu bapa juga. Ini yang berdasarkan kepada kes pada April lalu. Apabila kita melihat bahawa kes-kes meningkat berlaku dan juga kita menutup kembali sekolah dan melaksanakan PDPR. Dan juga persoalan yang kita rungkaikan sudah pasti melihat kepada bagaimana
bagaimana untuk meningkatkan lagi kualiti PDPR sekiranya kita membuat keputusan untuk meneruskan PDPR ini, dan pada akhirnya kita ingin melihat juga segala pelaburan yang diletakkan oleh pihak kerajaan terhadap meningkatkan kualiti PDPR ini berterusan secara panjang, iaitu melalui sistem hybrid apabila sistem persekolahan secara bersemuka dibuka nanti. Ini bukan soal PDPR lagi, ini soal mendigitalkan pendidikan. Itu apa yang dikatakan oleh Dr. Anwar, dan itu juga kami akan lihat di Astro Awani. Sudah pasti 1 September nanti kita nantikan, dan juga mungkin berbaki 2 minggu sebelum 1 September mungkin juga ada pengumuman yang kita akan saksikan. Itu juga kita akan bawakan di Astro Awani, dan sudah pasti suara-suara ibu bapa pelajar juga kita bawakan di Astro Awani untuk kita melihat apa lagi bentuk penambahbaikan yang kita perlukan pada ketika ini, kerana segenap aspek masyarakat sudah pasti terjejas akibat pandemik COVID-19. Itu adalah fokus Minggu Harapan untuk minggu ini. Anda boleh saksikan segala rangkuman ini di laman web kami astroawani.com. Sekian saja, saya Najib Arof. Assalamualaikum dan salam hormat.